Prank istri idaman suruh pilih kue malah benget. Hai kalian, aku mau minta saran nih, boleh nggak? Jadi gini kak, aku tuh mau beli kue karena kan mau nembak cewek gitu. Nah dia tuh kan suka princess-princess gitu. Nah aku minta pilihin, soalnya aku nggak tahu princess bisa nggak? Kau ini mau kasih kue? Kau ini minta pilihan atau mau ngelawak, anjir? Ini jelek banget, coy. Ini bukan kue, anjir. Jelek. Gak niat ngasih. Yang ini apa, anjir? Astagfirullah. Lah, ditanya malah bengek. Aku nggak tahu princess, Kak. Astaga. Ini dia ngirimin foto lagi nih. Baru katanya. Ini yang model terbaru. Jelek banget. Gak kuat. Gak ada. Kalau gak suruh pilih buat teman apa, buat cewek, terus pilihannya kayak gini. Mending beliin dia roti aja deh. Kamu gak niat kok bisa gini, anjir. Aduh, sakit perut, anjir. Udahlah, capek. Itu kata dia yang model 3D, Kak. Maksudnya yang kayak nyata gitu katanya. Sumpah. Sumpah ini bukan 3D. Bilang ke dia. Bilang ke dia, iya, itu kayak nyata. Tapi nyatanya tuh lebih ke kayak boneka. Boneka Anabel. Yang minta pilihin stres. Dia ada pilihan yang ready kalau nggak princess. Kalau emang apa sih kalian kurang kurang suka malah ditanya malah ngakak. Ini ada yang kartun lain. Bentar, gue kirimin gambarnya. kayaknya dia tuh sakit deh. Ini bukan kue. Aduh, aduh.